Banjir bandang luapan Sungai Babon menerjang permukiman warga Meragen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ada ratusan orang yang terkepung dahsyatnya arus banjir dan evakuasi pun berlangsung dramatis. Evakuasi ratusan orang warga perumahan Oriol di Desa Kebun Batu, Meragen, Kabupaten Demak berlangsung dramatis. Tugas gabungan TNI Polri dan relawan berjibaku menerobos kedalaman air berarus deras untuk menolong dan menyelamatkan warga yang terjebak banjir bandang akibat luapan Sungai Babon. Banjir yang tiba-tiba datang membuat sebagian warga berhamburan menyelamatkan diri, di antaranya mereka menaiki atap rumah. Ini kan kali itu. Kalinya bludak ya? Kalinya bludak. Bapak waktu kejadian itu di mana? Saya di rumah. Di rumah? Tadinya ya baru kecil-kecil gitu. Lama-lama kok main-main. Air bercampur lumpur yang mencapai 1 meter juga menghanyutkan barang-barang berharga milik warga. Posisi di mana waktu itu, Pak? Waktu banjir. Di masih di dalam rumah? Terus keluar sama semua sebelah rumah. Nah, tangga. Adanya naik ke atas genteng. Naik ke atas genteng? Iya. Dan malah hujan. Penyelamatan warga terus berlanjut hingga malam hari. Tugas gabungan kembali menerjang derasnya air dengan menggunakan tali agar warga yang terjebak di dalam rumah terevakuasi. Ada 400 kakak di sini, ya. Jadi terjadi limpasan air dari Sungai Babon, ya, yang mengenai perumahan Orion 5 dan Neman. Selanjutnya masyarakat kita evakuasi. Tim gabungan TNI Polri serta relawan juga berjibaku menyelamatkan sejumlah anak balita dari terjangan banjir bandang di kawasan Orion ini. 3 orang warga pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit Kota Semarang dan Kabupaten Demak setelah sempat terjebak banjir. Hingga saat ini petugas gabungan masih menyisir kawasan bencana guna memastikan tidak adanya korban jiwa. Tadi kita utamakan yang balita dan juga kita utamakan para lansia, juga ibu-ibu. Tadi kita ada kemungkinan ada 15-an dari beberapa gang-gang itu, juga nanti kita susuri. Tadi sekarang sudah alhamdulillah sudah aman. Sementara itu pihak Kecamatan Meragen sudah membuat dapur umum untuk menyediakan makanan kepada pengungsi banjir yang sudah berada di tempat ibadah. Ali Mustagfirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah.